Ya aku juga ya. Oke Bolo, kita faktual khusus nyepil parkiran motor Bolo ya. Faktual 170.000 lebih jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang merupakan pemecah rekor jamaah di ST Nyol ya guys ya. Mulutan kalah pokoknya. Mulutan yang membedakan sekali lagi, Mulutan dulu belum tertata semacam ini guys. Sekarang banyak sekali apa namanya layar ya, banyak parkiran baru sehingga apa cenderung tertata rapi, jamaah ya semakin manut, bolo-bolo satgas yang ikut membantu semakin banyak. Nah, ya akhirnya malam hari ini luar biasa. Oh yo, jamaah semakin sadar. Halo bro. Halo. Aman, dah jumpa, bro. Aman terkendali ya. Aman, oke. Okay. Oh, oke, okay. Masuk. Ini sebenarnya belum bubar guys, masih lama pengajian. Iki ya bolo. Iki ya. Ya no. Iso ya motor tapi. Oke, okay. Makasih ya ibone ya. Oke, okay, siap. Alhamdulillah guys, sahabat satgas membantu kita jalan terobosan kucing. Ternyata apa guys, wah luar biasa guys. Faktual, saya akan mencari bukti secara real ya, tambahan bukti secara real bahwa malam hari ini 170.000 jamaah lebih guys. Sak desa jadi tempat parkir ya, dua desa malahan, Desa Kunir sama Desa Karanggayam guys. Masya Allah, memang magnete Ratu Garangan juga Abah Kirun ya, dipadu dengan magnet algoritma yang terpusat di Karanggayam yaitu Gus Ikdam, sangat cocok ini ya. Terus nyanyi iki. Loh. Jalannya keliru guys. Iki mang lo belok ngulon waya enak. Oke guys, ini jalan terbaru ya, jalan terobosan kucing karo jalan terobosan tikus. Selanjutnya akan saya kabarkan nanti di area parkiran motor pusat ya. Kalau tadi di area Kunir, Desa Kunir semuanya, pinggiran desa semuanya menjadi parkiran dan sangat sigap bolo-bolo satgase ya. Dan sekali lagi perlu kita apresiasi kru salon PSTT ya, kru salon PSTT Tulungagung Timur ya, ini sangat luar biasa kompak. Wah, ini presto ini. Wih, bisa liwat ya. Ya, kita nyampe di, kalau dari jalan provinsi ya. Halo ibu. Iki Eko. Nah, kalau ibu Eva ya Allah. Ki galo germis kembali lagi mengundang guys malam hari ini ya. Seperti ini guys, luar biasa ya. Faktual jamaah 170.000, masya Allah guys. Aku nyerah guys, ternyata sudah gak bisa lewat ya. Ini motor wis mateng gak bisa lewat, penuh dengan jamaah guys. Kita kembali saja lewat jalur provinsi, jalan provinsi, karena gak bisa lewat. Luar biasa memang. Memang maghrib tadi sore ya, itu sudah bisa dibaca guys. Tapi prediksi saya nggak melebihi Mulutan, momen Mulutan. Tapi ternyata apa ya, setelah kita spill semua ya dari video-video yang sebelumnya. Oke Bolo, ayo Bolo-bolo, akhirnya kita simpulkan pada malam hari ini lebih dari 170.000 jamaah guys Bolo. Masya Allah kayak ini guys ya.
ini betapa keberkahannya ST ya. Masya Allah guys, Ratu Garangan Soima ini membawa dampak juga ya. Jadi di duetnya karo Gusene, weh, menjadi magnet yang luar biasa. Koyong ini lo guys, iya iya guys, betul guys. Di awal video saya tadi ternyata omongan saya salah guys. Yang saya simpulkan di awal itu 125, tapi setelah faktualnya seperti ini saya menjadi tercengang guys. 170.000 jamaah yang hadir pada malam hari ini, boloh ya. 170.000 tiba ya. Lebih boloh ya. Bisa jadi 200.000 bisa. Kurang didik guys, 200.000. Kayak ngene iki lho guys. Ini dari ST saya sudah berjalan sekitar 1 kilo ke arah barat guys. Kayak ngene iki. Seluruh penjuru jalan penuh macet di gelunggo jamaah. Karena total layar tancap. Halo bola. Hei piye piye. Ayo ngalar, ayo ruwet lelar. Karena apa? Dengan terakhir mendapat sedekah layar tancap 10 tongkol pengusaha Kidul Kali, itu semakin berkah ST nih guys. Jamaah semakin tertata, diikuti parkiran-parkiran baru juga demikian ya ta guys. Terutama terlihat jelas di area timur ST, perempatan, di setiap perempatan menuju timur, masya Allah luar biasa guys. Ini belum pulang, tapi ini gerimis mengundang. Gerimis menah guys, saiki kaya sore mang guys. Ini banyak ya, sebagian jamaah sing anak-anak cilik ya wis padha mulai. Kita lihat dicegat di perempatan Kunir ya seperti apa. Karena saya tidak bisa mendekat di area bawah jati yang merupakan pusat parkiran motor. Lah nanti tetap kita usahakan kita sepil ya guys. Pak, siap-siap bolo piye langsung? Oke, yo. Pak, iki ana Pak polisi bantu iki lho. Pak, tenan iki masuk. Tak wawancarane gendhe dokumentasi karo Pak polisi.